Isak tangis keluarga korban tenggelamnya KRI Nanggala 402 pecah saat upacara tabur bunga pada Jumat 30 April 2021 siang. Satu di antaranya kesedihan itu turut dirasakan oleh istri dari Serda Dwi Nugroho yang menggendong sang anak. Ia bahkan menjelaskan pada sang anak yang masih kecil untuk mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya. Prosesi tabur bunga diikuti 150 orang keluarga dari seluruh kru kapal selam KRI Nanggala 402, istri, anak, dan juga orang tua. Sebuah momen haru lantas tampak saat istri dari Serda Dwi Nugroho bersama sang anak yakni Alvin ikut dalam acara tabur bunga itu. Serda Dwi Nugroho merupakan prajurit KRI Nanggala 402 asal Rembang. Ia wafat meninggalkan satu istri dan dua anak yang masih berusia 7 tahun dan juga 3 tahun. Istri dari Serda Dwi Nugroho dengan penuh haru mencoba menjelaskan pada sang anak untuk berjanji tidak akan bertanya tentang ayahnya lagi. Pasalnya, kini ayah Alvin, Serda Dwi Nugroho, sudah tenang berada di surga. Istri Serda Dwi dan Alvin juga tampak melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal untuk orang terkasihnya itu. Upacara tabur bunga ini digelar di atas KRI Dr. Suharto untuk menghormati 53 awak kapal yang gugur bersama tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di wilayah perairan Bali pada Jumat 30 April 2021. Upacara tabur bunga digelar tepat 10 hari sejak KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang dan tenggelam. Upacara tabur bunga dipimpin langsung oleh Kaisar Laksamana Yudo Margono yang juga dihadiri oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Alvin gak nyari ayah lagi ya. Ayah jadi surga sama Mas Rafli. Sama Rafli ya. Jadi ayah sehat ya ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!